Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya ngebom komentar di Facebook melalui komputer atau laptop. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ngebom komentar juga, tapi melalui Android. Nah, langsung aja teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store. Ketikkan aja auto clicker. Nah, itu teman-teman install aja auto clicker ini. Karena saya sudah install, jadi kita langsung buka aja. Nah, ini kita beri izin dulu ya. Oke. Nah, begini tampilan aplikasinya. Kita aktifkan saja mode satu targetnya. Setelah itu kita masuk ke Facebook. Tapi di sini teman-teman Facebooknya dibukanya melalui UC Mini ya. Teman-teman download aja di Play Store UC Mininya. Setelah itu kita langsung menuju ke target saja. Targetnya masih sama kayak video sebelumnya. Nah, caranya mudah sekali, teman-teman hanya tinggal masukkan dulu komentar. Contohnya aja uji coba part 2. Nah, kalau teman-teman sudah tulis komentarnya, lalu lingkaran biru yang ini teman-teman taruh di bagian tombol komentar. Setelah itu teman-teman hanya tinggal klik tanda play yang ada di samping kiri. Nah, maka nanti secara otomatis dia akan mengklik tombol komentar tersebut secara terus menerus. Mari kita coba. Nah, terserah berapa lama teman-teman mau, sebanyak apa komentar ya yang teman-teman ini dia, langsung jadi. Oke, kita stopkan saja dia. Nah, ini dia, langsung jadi ya. Maka secara otomatis dia langsung membuat komentar yang sangat banyak. Cocok ini kalau seandainya ada postingan terus dengan komentar yang banyak dapat giveaway ya. Dengan trik seperti ini teman-teman bisa coba. Jangan lupa ya, Facebooknya dibuka melalui UC Mini. Oke. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman video kali ini. Sampai di sini saja. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.